Sudah bukan rahasia lagi jika kehidupan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo jadi sorotan, apalagi memang sejak awal hubungan Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani memang menuai kontroversi. Meski begitu, hubungan pernikahan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo justru selalu tampak mesra. Keduanya diketahui sering disebut-sebut hanyalah melakukan hubungan settingan. Bahkan pernikahan mereka sempat terancam batal dilaksanakan karena satu dan lain hal. Tak heran jika banyak komentar miring yang kemudian dilontarkan kepada pasangan ini. Namun keduanya justru seakan tak peduli dan memamerkan kedekatan mereka saat Kalina memberikan kejutan ulang tahun untuk suaminya. Namun lewat unggahan Instagram @KalinaOktarani pada Minggu, tanggal 18 April tahun 2021, banyak netizen yang justru menyoroti kejutan tersebut. Kalina tampak mengunggah video yang menunjukkan momen saat ia memberikan kejutan untuk sang suami. Kalina tampak membawa sebuah lilin ulang tahun kecil yang menyala ke arah Vicky. Sang suami yang merayakan ulang tahun tersebut tampak sedang mengaji lewat telepon seluler miliknya. Vicky pun terpaksa harus menghentikan aktivitasnya dan meniup lilin yang dibawa oleh Kalina dan kemudian memeluk sang istri. "Sehat terus ya sayang," tulis Kalina untuk Vicky. Selain dipenuhi oleh ucapan selamat ulang tahun untuk Vicky, banyak pula netizen yang menyoroti tindakan Kalina. "Lagi ngaji, kok berhenti hanya tuk tiup lilin," tulis @Safitriani06. "Lebih baik baca Al-Quran diteruskan sampai selesai, daripada tiup lilin, gimana sih budaya tiup lilin diutamakan sama istrinya," sahut @Emamahat. "Seharusnya sedang ngaji jegen disodorin lilin mbak bojo gimana sih," ujarnya.